Sejak Minggu, jumlah korban keracunan gas meningkat. Sebanyak 56 korban dan 5 balita keracunan gas H2S akibat kebocoran sumur gas panas bumi diduga milik PT SMGP di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kondisi seluruh korban perlahan membaik. Polres Mandailing Natal menurunkan tim untuk menyelidiki penyebab sumber gas H2S yang meracuni warga. Inilah kondisi rumah sakit di mana para warga yang keracunan gas menjalani perawatan. Saat ini seluruh korban keracunan yang berjumlah 56 orang masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit. 36 korban dirawat di RSUD Panyabungan, sedangkan 20 lainnya dirawat di Rumah Sakit Permata Madina. Kondisi para korban mulai stabil dan hanya menyisakan pusing dan mual. Dari itu tuh sakit kepala aku di yang saya masuk rumah. Tapi enggak ke rumah sakit? Enggak. Oh, sangat sangat menyengat ya, Bu. Ya Allah, bau busuk telur. Polres Mandailing Natal Sumatera Utara menurunkan tim guna melakukan penyelidikan penyebab dan sumber gas H2S. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi meminta kinerja perusahaan dievaluasi karena kasus keracunan akibat kebocoran gas H2S sudah berulang kali terjadi. Keterangan yang didapat bahwa pada sore hari itu dari pihak PT SMGP melaksanakan well test sumur baru yang baru dibor itu. Sebelumnya pada pagi harinya itu sudah melakukan sosialisasi. Dan kami bersama pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten, tentunya akan melakukan upaya-upaya supaya hal ini tidak terulang terus. Karena memang ini kejadian setiap tahunnya pasti ada kejadian di SMGP ini, tentunya kami pun juga sudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan langkah-langkah evaluasi terhadap kinerja dari PT SMGP ini. Keracunan gas H2S yang menimpa warga di sekitar lokasi pengeboran sumur panas bumi PT SMGP sudah terjadi beberapa kali. Yang terparah pada 25 Januari 2021, di mana 4 warga meninggal dunia dan puluhan warga lain dirawat di rumah sakit. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.